penelitian hiper kompetensi yang didanai oleh Ristek Dikti tahun 2018 dan 2019 ini mengangkat tema hiu berjalan di Halmahera. Kami menggunakan dua teknik, pertama DNA barcoding dan DNA lingkungan. Harapannya dari penelitian ini didapatkan distribusi habitat dari hiu berjalan di Kepulauan Ternate, Tidore, dan sekitar. Sama antara Institut Pertanian Bogor dan Universitas Airun Ternate dan akan melibatkan mahasiswa dari dua universitas. Hiba kompetensi ini akan meningkatkan kompetensi di Universitas kami, Universitas Airun Ternate. Distribusi dari hiu berjalan di Kepulauan Maluku Utara dengan menggunakan teknologi DNA barcoding, meta barcoding, dan juga ini adalah habitat hiu berjalan. Saya lihat kalau di Maluku Utara ini sangat banyak sekali, maka merupakan contoh-contoh hiu berjalan di antara Pulau Maitara dengan Tanjung Kerung. Di atas, men, gelombang A, karena satu lingkaran ini kan.